gimana keseruan gue untuk mereview rokok-rokok tersebut, ya kemana-mana nanti bakalan gue review satu persatu. Oke guys, nah karena kemarin pilihan kopi botol gue jatuh kepada, tapi gue heran bola itu kan kesehatan nggak punya sponsor rokok pak. Ini gue bakar ya guys. Tuh wanginya tuh. Mohon maaf nih guys, kalau yang kalian emang gue tahu pilihannya, gue tahu jarum super. Ini sama aja rokok tingwe. Apa tuh? Linting dewe. Lah rokok tingwe kan begini pak, no tuh linting sendiri kan nih. Waduh biasanya nih, gue kadang-kadang suka bingung nah apa iya gitu ya orang yang kalau ngisep samsu, apa di samsu kenapa mesti di net-net tuh nih, net itu gini coba tuh biar padat kali, so biar renggang. Oh, kali biar renggang kali ya, benar-benar iya terlalu padat ya. Kali jadi dia nggak bisa ada selang darahnya ya. Kalau itu kan karena filter ya, maksudnya rokok-rokok berfilter kan. Nah ini kan langsung nih dari halo guys, balik lagi bersama gua Hanif alias Mas Tama alias Boyor di channel kesayangan kamu yang lucu, yang ngangenin, yang meledak, apalagi kalau bukan di Serantau Serundul channel. Oke, setelah kemarin kalian ngelihat video konten gua yang kemarin dengan keisengan gua itu Eko 78C, 78C lagi. Habis lambung gua pecah ini mah. Cobain kopi begini dulu. Aduh. Lo harus bijak, Pak. Lo kan sini kan mau iseng. Kasih iseng-isengan penilaian nih. Iya. Nah. Sekarang gua mau bikin konten. Biasanya lagi kalau udah kopi itu tandemannya apa nih, guys? Apa ya? Nah biasanya kan kopi kue salah, kopi permen salah, kopi cewek salah, yang bener lu mau tau gak apa? Kopi oko mati dah. Nah kenapa gua bilang kopi oko biasanya kalau kalian yang edik dengan kopi itu kalau nggak ada tandemannya rokok kayaknya bagai sayur tanpa garam. Yah, sayur tanpa garam lagi. Nyanyian kali ya. Pinang di belah dua. Pinang di belah sempak. Nah, jadi di video gua kali ini, gua akan mereview minuman kopi yang kemarin menurut gua pas dengan ditandemin rokok yang mana. Kopi botolan yang kemarin, Pak? Yoi, kopi botolan yang kemarin. Yang dulu pilih itu apa kemarin? Kemarin itu untuk kopi botolan, gua milih kopi Kosevin. Alah, limpet. Malum, kopi apa? Malum bukan Dendos, Pak, sebenarnya, Pak. Kalau orang Dendos kan pasti apal, ya. Yeah. Kalau gua kemarin beli itu kopi Kosevin 78 degrees. Ya, itu. Oh, manis, Pak, men. Nah, kalau menurut gua, kopi botolan yang enak itu sekarang tandemannya itu apa rokoknya? Ya rokoknya lagi. Gimana keseruan gua untuk mereview rokok-rokok tersebut? Ya kemana-mana nanti bakalan gua review satu persatu. Oke guys, nah karena kemarin pilihan kopi botol gua jatuh kepada Kopiko 78 degrees. Sekarang gua bakal nandemin lagi apa bahasanya ya. Bakal ngenakin nih kalau untuk kalau untuk kopi biasanya kan itu kalau enggak kopi rokok. Enaknya kopi rokok. Iya, kopi rokok mati.
Nah, enaknya pakai rokok, bukannya enak pakai rokok ya, enaknya ngisep rokok yang mana nih? Itu ada rokok apa aja, Man? Di sini ada 5 jenis macam rokok. Iya, 5 jenis lagi. Yang pertama, ya, gue tunjukin ke kalian. Nih, Marlboro Filter Black. Ah, Filter Black, ya, Filter rokok Black. Gua. Oh, rokok lu ya? Iya, okay. Nama juga lu gua review, Pak. Nah, yang kedua ada, aduh halah. Mohon maaf, saudara-saudara. Sebenarnya saya tidak mau menyebutkan, tapi bagaimana ya? Nih, yang kedua, Jarum Super. Oke. Nah, sebenarnya sih yang ketiga ini gue rada-rada sanksi nih, Pak. Kenapa gue bilang sanksi? Kenapa? Karena gue kalau setiap ngerokok, apalagi rokok ini, itu berasa nyangkut. Karena apa? Jus Samsu, lu kenapa kalau lu ngerokok ini nih, coba pasti begitu, tembakannya nempel. Mohon maaf nih, Bapak, kalian yang pada demen sama Samsu, bukannya saya ini nih ya. Cuma bener, Pak, kalau saya ngerokok kayak gitu, pasti dah begitu mulu. Nyangkut tembakannya di bibir nih. Nih, yang ketiga, Jus Samsu. Kretek. Bukan main ini mah. Nah, untuk yang keempat, waduh, ini idaman banget. Namanya Gudang Garam Filter. Kenapa disebut Gudang Garam Filter? Karena pilihan terakhir. Kalau di daerah lu bukan filter. Iya. Kalau di Jawa Barat itu namanya garpit ya, garpit yang garam filter maksudnya. Nih, rokok gua nih biasanya sih ini kalau tandemannya sama kopi kok seperti 8 degrees ya. Mantap enggak nih? Ini rokok yang keempat ya. Ya. Nah, rokok yang terakhir menurut gua untuk teman-teman yang baru belajar merokok tapi cuma mau gaya-gayaan. Sebenarnya rokok enteng banget. Kalau porsi gua yang udah kayak kuli ya rokoknya ya. Sampurna Mil, guys. Sampurna Mil merah. Mil merah. Sebenarnya sih dia banyak macam-macamnya ya, rasa gitu. Ininya lah. Kena mentol juga dia sama yang terbaru tuh yang biru, bisa jadi ini yang baru banget belajar ngerokok. Ya, baru belajar ngerokok lagi. Oke. Okay. Nah. Jadi rencananya lu akan coba satu per satu. Oh, satu per satu. Jatuh lagi. Napas satu per satu dengan kopi botol yang gue pilih kemarin. Oke. Langsung aja unboxing lagi. Nih, gue minum kopi. Jadi gue akan ngetes dulu nih. Gue minum kopi pertama dengan rokok Marlboro Filter Black. Oke. Nih, kita tes dulu, guys. Kopi oko mati dah. Kurangin air putih, banyakin minum kopi. Besok mati. Nih rasanya kalau menurut gua kopi kau itu wah. Itu pas kalau menurut gua. Pas menurut gua. Nih gua coba yang pertama dulu ya. Marlboro Filter Black. Gua akan coba. Mulut gua masih ada kecap-kecapan nih kopi kau nih. Hey guys, by the way ini kita kontennya 18 tahun ke atas ya. Mohon maaf nih. Mohon maaf. Ya, nih, mumpung mulut gue masih ada manis-manisnya, ya manis-manisnya lagi. Itu kayak tagline produk lain deh. Gak apa-apa, biarin dah. Nih gue coba. Aduh. Coba sambil lu seruput dikit kopinya, lu seruput lagi, rasanya guys. Gimana, guys? Rasanya bagaimana? Aduh, gue malah udah batuk, guys. Aduh, menurut gua, belum gua gua isep, ntar dulu, bentar. Maaf. Menurut gua, ini rokok sama kayak rokok filter, maksudnya filter yang berfilter nih ya, pada umumnya, dari kadar tarnya pun sama nikotinnya itu ya buat perokok kayak gua sih mendingan lah
maksudnya mendingan kegedean enggak, kekecilan juga enggak, tengah-tengah itu nih guys. Menurut gue sih cocok juga kalau kalian minum kopi botolan yang kemarin gue pilih nih, Kopiko, yeah, sama si Marlboro Black Menthol ini. Black Menthol. Eh, Black Menthol, maaf salah. Marlboro Brittle Black. Ah, yalah. Black Menthol kan rokok cewek, kalau biasa beli rokok siapa lu? Ah, yalah, lagi ngomong sebut, aku pukulnya. Tunggu, itu kan manisnya kopi itu dengan manisnya rasa filternya rokok, gimana menurut? Menurut gue sih, kalau si Marlboro Black filter ini nggak begitu manis banget sih pak. Jadi, soalnya itu setahu gua belakangnya keras pak. Iya betul tuh busanya no. Busanya keras. Busanya keras. Ya jadi nggak manis-manis banget gitu. Hmm. Pas dah antar kopi yang in kopi ko ini tandemannya rokok Marlboro filter black. Nilainya ntar ya. Udah ya, nilainya ntar. Ntar ya. Ya sob. Habis paru-paru saya basah ini dan langsung bolong. Ini amat basah bolong nih ngobain rokok begini. Jadi kalau menurut gua sih ini rokok pas lah tandeman kalian untuk bareng sama nih kopi botolan yang kemarin ada di Alfamart dan Indomaret. Pas ya. Kalau bagi perokok yang udah edik kayak gua gitu ya. Ini pas nih menurut gua ya. Tapi kalau menurut kalian kurang, jangan lupa tulis di komentar di bawah nanti ya. Oke. Okay. Oke, rokok kedua. Sudah siap? Kita dulu, Pak. Ini gimana ini? Mati gua lama-lama. Gua matiin dulu ya, guys. Matiin dulu dah. Nih, rokok kedua. Aduh. Mana ya rokok kedua ya? Apa rokok kedua? Ini sebenarnya rokok, waduh, ini terbaik juga bagi mereka yang demen. Yang kedua itu rokok Jarum Super. Coba lihat deh. Nih guys, Jarum Super. Okay. Aduh. Kok aduh mulu sih kamu sih? Sebenarnya mohon maaf nih pak. Kenapa saya bilang aduh-aduh mulu? Ini rokok menurut saya manis pak. Serius? Iya, manis, bener dah. Dulu zaman-zaman ini gua zaman-zaman dulu SMP ya belajar rokok itu. Rokok ini ya. Iya. Cuma kalau sekarang beda pak. Ini biasanya rokok diselipin. Di mana? Di jari-jari sepeda tukang doa jualan. Kalau lihat orang lagi jualan ngerokok pasti jari-jari ya apa? Ini rokok diselipin di jari-jari itu sepeda atau gerobaknya dah. Nih, Jarum Super. Oke guys, kita cobain lagi. Kita cobain aja ya langsung. Nih. Marlboro lagi Jarum Super. Kalau benar-benar rasanya super mah waduh. Ini kan sponsor bola, Pak. Iya, bener ya. Tapi gua heran. Apa? Bola itu kan kesehatan nggak punya sponsornya rokok pak? Emang apa? Ini, gue bakar ya guys. Tuh wanginya tuh. Mohon maaf nih guys, kalau yang kalian emang gue tahu pilihannya. Gue tahu Jarum Super. Duh terpaksa dah. Tadi lu kopinya dulu. Duh pak, ini gue baru ingat dikit aja. Bau. Yaudah, kopinya dulu. Oke. Okay. Tolong sama kopi ini saya. Nih, kita cobain ya. Aduh. Sorry guys. Aduh. Ini secara baunya juga beda mandi. Iya. Ya kan lu kecium kan? Pasen. Cium baunya mandi. Ya Allah ya Rob. Saking manisnya nih rokok ketemu sama kopi menurut gua bikin enak. Bener dah. Bohong gua. Ini kopi udah manis. Ditambah lagi ini rokok rasanya di busa filternya tuh manis. Coba deh lu tarik dikit buang. Mohon
maaf ya guys, kalau kalian memang para pecinta Jarum Super, bukannya saya gimana-gimana nih. Ya itu dia yang saya rasakan. Terlalu manis ya, Pak? Terlalu manis. Jadi kalau menurut gua pribadi, kopi botolan yang ada di Indomaret atau Alfamart ketemu sama ini rokok Jarum Super, menurut gua ya, nggak pas. Karena manis ketemu manis, begini kayak tadi tuh gua meleke-meleke ya kan. Tuh, cuangnya itu begini pasnya, bukan main. Aduh, gua ngontot lagi dah. Sentutan lagi nih. Udah ya pasien, lanjut ketiga aja. Oke. Gak kuat saya. Matiin dulu ya. Matiin dulu ya guys. Nah, napas dulu, napas. Aduh, abis nih paru-paru saya bolong abis ini. Aduh. Ini kita nge-review bukan buat macam-macam ya, Pak? Nah, itu bukan buat macam-macam. Hanya untuk mengepaskan ya. Kopi ya, Pak. Jadi yang ngepasin kopi, tanaman kopi botolan yang ada di minimarket itu enaknya sama kopi, sama rokok yang mana menurut gua ya. Tapi kalau kalian ada rokok lain atau kopi lain ya silahkan, gak masalah. Kita cuma ngasih info ya. Kasih info doang. Nah, ini yang ketiga nih. Waduh alah. Ini sama aja rokok tingwe. Apa tuh? Linting dewe. Lah, rokok tingwe kan begini, Pak. Noh. Tuh, linting sendiri kan nih. Waduh, biasanya nih. Gua kadang-kadang suka bingung dah. Apa iya gitu ya? Orang yang kalau ngisep Samsu. Apa di Samsu? Kenapa mesti di net-net tuh nih? Net-net gini. Coba tuh. Biar padat kali ya, biar renggang oh, kali. Oh, biar renggang kali ya, benar-benar. Iya, terlalu padat ya. Kali. Jadi dia enggak bisa ada selang darahnya. Iya, kalau itu kan karena filter ya, maksudnya rokok-rokok berfilter kan. Nah, ini kan langsung nih dari papirnya langsung ketemu tembakau ya begitu dah jadinya. Kurang padat mungkin ya. Pasti gua pun juga tersugesti kalau ngerokok ini pasti gue net-net, nggak mungkin enggak. Tuh bahkan tuh sampai ininya ini lagi keluar tembakonya. Gue sebenarnya ngeri nih Pak kalau ngerokok ini. Kenapa? Takutnya kadang-kadang suka meledak sendiri. Nih, ya, coba kalian meledak nggak? Meledak sendiri kan? Gitu. Sama satu lagi nih Pak yang belakangnya ngeri nih. Apaan? Yang tadi gue bilang, jadi kalau ngerokok ini kadang-kadang suka habis ngerokok langsung. Tapi gimana? Kalau biasanya sih orang-orang yang rokok kayak gini, Samsu, sekalian ngerokok ya pasti tandemannya kopi. Walaupun kopinya nggak botolan juga ya, guys. Ini langsung kita review lagi. Aduh pasien, apa sih? Ngap ini udah fix paru-paru saya bolong ini nanti. BPJS kamu aktif kan? Set aktif terus, nggak apa-apa dah. Tapi kalau paru-paru bolong kagak ke cover kali pak. Iya makanya, ini kan coba kita hanya ngasih tahu rasa dari keisengan battle kita nih, battle rokok. Battle rokok, yang ini. Minggu depan kita nggak tahu battle apa lagi. Domen. Coba tuh battle. Makanan-makanan apa kek, ya kan? Nih, gua uyup dulu, uyup lagi bahasanya. Nih, kopi. Masih ada manis-manisnya kan, pasti kopi. Sekarang gua rokok ini nih. Tuh pak, gua bilang apa kan tadi, langsung kayak kebakar kletek-kletek sendiri kan. Parah tembakonya nih. Kalau rokok itu, sedotannya mesti gede pak, setelah gua. Udah mati gua Sen. Lagi di net-net aja, sedot-sedot aja nih. Iya, kalau rokok kretek tuh. Opioko, mati. Mas Tama. Pasti menurut gua baunya juga lebih better. Baunya lebih sih. Better daripada ya. Maaf nih guys, dari yang sebelumnya nih. Ya, Jarum Super better, ya. Lebih ya, lebih enak lah. Lebih apa ya kayak cengkeh apa ya? Iya, tembakonya langsung di soalnya Pak. Nih lebih enak. Ya menurut gua sih bisa lah.
Jadi tandeman lu saat ngopi botolan kayak gini ketemu rokoknya 234. Ada 34 lagi. Di Samsu maksudnya. Nih. Jadi ini kalau buat pagi atau malam sebelum bobo cocok ya. Cocok sih, Pak. Ini kalau ini gue pribadi ya, ini ngerokok bisa seharian penuh, Pak. Coba lu taruh di sini kagak bakal habis nih rokok. Lu taruh aja aspek. Itu udah berapa tuh? Itu udah 2, no. Ini yang 3 nih. Taruh aspek aja kagak bakal habis nih rokok. Bener. Tentu lagi, untuk lagi. Kumalis ya kalau ngerokok kayak gini apa, Pak? Dan selain tadi motek-motek, kalau lu bakarnya nggak keseluruhan nih, habis lu ngisep yang empot. Bener dah nih, nggak percaya nih. Buset. Aduh, paru-paru gua bolong dah ini, pasien. Ini bukan gue yang nyuruh ya. Iya. Ini ide bersama ya. Ide bersama nih. Oh, mohon maaf nih, tadi kira gua lagi. Iya, nggak ada endorse-endorsan ya, gitu. Boro-boro. Endorse nih. Kita nggak endorse ya? Iya, kita nggak di-endorse nih. Cuma ini kadang-kadang mancing sih. Tapi jangan lupa ini ya, ini khusus konten 18 tahun ke atas. Iya, anak kecil, anak apa tuh gua jangan coba. Lupa, ya. Batasi. Batasiin tuh, bener nih. Dan ya, jadi okay. Kalau menurut gua 234 ini cocok tandemannya sama yeah. Si apa namanya? Kopi botolan lah. Yeah. Menurut gua ya. Nih, gua matiin nih pasien. 20 menit, Pak. Keep roll. Masih ada 2 rokok lagi. 20 menit sisain 10 menit terakhir. Keep roll. 3 2 1 yuk. Nah, untuk rokok yang selanjutnya. Roll 3 2 1 yuk. Nah, untuk rokok yang selanjutnya, waduh. Ini sih terbaik menurut gua. Yakin? Iya, menurut gua terbaik karena apa? Dia itu filter pilihan terakhir, humans. Kalau di Jawa Barat namanya garpit. Apa tuh garpit? Garam filter. Nah, nih kalau menurut gua sih para gua ngerokoknya ini biasanya ya. Jadi itu kalau harian lu ya? Humans. Ya kayak tadi, sama kayak tadi yang pertama tuh Marlboro Filter Black. Dia filternya sama. Dari nikotin-nikotinnya juga sama. Nih. Sekarang gua mau unboxing nih. Tapi sebelumnya kita minum ininya dulu, pasien. Kopinya ya. Kopinya dulu biar enak. Biar joss kalau kata Pas Ellen. Kita punya tagline banyak loh, Pak. Banyak. Pertama, mekanik keruntulan. Nih. Yang keempat. Rokok pilihan terakhir saya. Aduh. Udah nyetel banget ini mah. Rokok kopi botolan sama garpit. Kopi cold 78 degrees sama garpit. Cocok nih ya berarti. Kalau menurut gua ya. Lu ngerokok dari tahun berapa? Buset, dari SD, Pak. Dari bongkar gua cuma apa. Oke, berarti kan lu which is lu udah ngerokok lebih dari 10 tahun ya? Iya. Berarti udah tahu dong. Udah tahu ya. Jenis rokok yang cocok sama kopinya apa. Berarti kalau misalkan lu ngasih tahu cocoknya kopi botolan apa sama rokok apa ya nggak salah dong gua. Betul sekali ya. Iya, betul sekali lagi. Tapi dari yang sampai nanti gua review ya itu tergantung kalian semua biasanya cocoknya kopi rokoknya apaan. Bukan berarti gua ngajarin kalau lu ngopi pasti ngerokok ya. Iya. Jangan. Coba kita kasih tahu aja. Makanya gue bilang merokok dapat membunuhmu kalau 5-5-nya lu sedot pasti mati. Iya, kalau 1-1 mah ya enggak, Pak. Iya betul. Iya enggak? Iya. Tadi lupa enak banget. Gak bohong gua. Lu tadi cepet buru-buru loh Pak. Enggak yang itu, Pak. Sekarang aja. Habis ngumpet, Pak. Aduh. Aduh. Jadi cerita dah nih kalau dengar pesan yang begini dah. Iya. Curhat lagi ya. Curhat lagi ya. Enak banget ini. Surga banget dunia tapi. Tuh kan, tangan selau. Keju maksudnya keju. Keju ya. Keju. Nah ini rokok yang menurut gua biasanya kalau gua ngopi
apapun pasti rokok gue ini, karena rokok harian gue nih udah garam filter pilihan terakhir. Ya umat. Oke, gue matiin dulu ya guys. Sayang ah, sentutan lagi. Nah, untuk yang terakhir, aduh, set napas gue nyampe begitu pasien jatuh noh. Iya. Kan main gara-gara ngisep Samsu ini. Nah, untuk yang terakhir, menurut gue, bagi yang baru nyoba-nyoba ngerokok nih, ya, yang napasnya bukan kayak kita biasanya, nih, Sampurna Mil Merah. Itu udah kuncian banget tuh. Ini udah kuncian banget. Biasanya ya, ya. Anak-anak ABG dah, kayak kita. Eh, kalau kita mah ABG, ambegan. Kita mah ada... Udah tuka, eh tuka lagi tua. Eh tua, nih biasanya nih rokoknya Sampurna Mil Merah. Kalau menurut gua, tandemannya dia ini, kopinya biasanya bukan yang kayak kopi Kos 78 Degrees ini yang rasa kopinya tuh berasa ya. Tapi tandemannya dia, nih menurut gua, Good Day. Kenapa Good Day? Ini rokok enteng. Dan ini kopi botolan ada rasa-rasanya. Jadi clock menurut gua ya. Biasanya kan begitu nih. Karena Good Day ada yang tiramisu, ada yang avocado lah apalah. Tandemannya cocoknya ini sih menurut gua. Gimana? Setuju sih gua. Ya kan? Gua juga dulu kan mil banget tuh. Setelah sekarang gua mil terlalu enteng menurut gua. Oh, ya napasnya udah beda, Pak. Tapi mau cocok sih. Nah, ya kan? Coba nih gua apa ya, gua review dah. Ntar dulu ya. Ntar dulu lu coba yang 78 degrees dulu. Oh iya bener ya, ini dua nih. Kalau menurut gua ya, nih. Gua coba yang 78 degrees. Kopi kok. Baru kita entut. Entut lagi. Nih. Sampurna mil. Ya Allah, ini mau rokok enteng banget pasien. Kan main. Bawa juga khas juga nih. Khas juga nih dia. Sampurna mil ya man. Abis ini mah kalau hitungannya di filter nih 2 batang buat gua. Iya. Iya. Enggak ada rasanya. Eh, kagak ada rasa, kagak berasa Pak rokok 1 batang. Satu filter 2 mil. Kereta lu. Enggak, gua ambil 1 filter ngehe maksudnya. Nih, cobain ya guys. Tadi gua udah nyobain pakai kopi Kos 78 degrees. Sekarang kita coba rokoknya. Ya Allah, enteng banget dia rokok. Sombong amat. Nah, sama ingat. Jangan sombong-sombong. Iya, benar. Tuh pasien, benar kan? Oh iya, enteng. Baunya juga anu banget, anu lagi. Baunya khas juga. Khas juga ya kan? Nih. Tadi udah pakai 78 degrees. Sekarang gimana kalau pas pakai 78 degrees gimana? Keentengan, Pak. Kalau menurut gua ya, ini kopi dominan banget. Sama ini rokok, ya enteng gimana sih, Pak? Iya sih. Kagak resep banget bahasanya mah. Nih, setutan lagi nih. Keju. Keju lagi. Tuh, enteng banget, Pak, bener dah. Tadi kan lo pakai kopi Kos 78 degrees sekarang yang gue bilang tadi. Biasanya sih tandemannya sama ini Good Day. Karena Good Day itu ada rasa-rasanya. Karena rasa adalah segalanya. Iya bener. Iya tadi kan. Nih, sekarang gue cobain yang Good Day-nya. Abis dari ini gue, tua gue menyon dah. Opi-oko, mati dah. Jangan. Nih. Eh, manis banget pasien. Coba diban mil. Diban mil. Parah. Pas. Pas. Menurut gue ya, kalau mil tandemannya ya yang manis-manis ini kayak Good Day. Karena dia ini, si Good Day ini banyak varian rasanya ya. Pas dari ini kalau buat mil. Timbang sama yang kopi Kos 78 degrees. Oh, ini kan dominan rasa kopinya nih. Jadi kalau menurut gua sih ini namanya ini Good Day. Oke. Udah ya, gua matiin ya. Habis nih napas gua.
aduh sampai batuk. Nah, jadi tadi setelah gua review, review lagi dari 5 jenis macam rokok ini, menurut gua, karena kopi yang kemarin gua pilih kopi botolan, gua milihnya kopi Co 78 degrees. Itu jatuh cocoknya sama ya. Jatuh lagi sama ini, udang garam filter menurut gua ya. Ya, semua balik lagi ke selera kalian sih. Ya. Nih. Nah, menurut gua kalau untuk kopi Co 78 degrees, tandemannya rokoknya ini udang garam pilihan terakhir. Tapi balik lagi ke selera kalian sih, biasanya apa? Cuma kenapa gua bilang nih, gua bikin review ini rokok, biasanya ngopi itu kan identiknya oko. Kopi oko. Ya. Makanya gua review nih rokok yang di depan gua nih yang biasa kalian isep. Dari yang pertama dulu dah, mau gua review lagi nih ulang. Marlboro Filter Black menurut gua masuk sih sama kopi Co 78 degrees. Tapi lebih dominan ke nih rokok. Ini berat juga loh menurut gua ya. Jadi apa ya? Kalau menurut gua keseringan ngisep rokok ini selain cepat mati maksudnya selain itu ini rokok cepet banget di tenggorokan rasanya kering. Iya, gue juga beberapa kali sama yang seperti lo bilang, Pak. Iya, ini kering. Itu gak mesti dijarakin. Mesti dijarakin ya, kalau rokoknya kayak gue nih, sepur. Bukan pur, semuk. Nah, terus yang kedua, aduh mohon maaf nih guys. Sesungguhnya. Kalau untuk yang kedua, ini Jarum Super. Apa ya? Karena menurut gue ini rokok memang manis dan apa ya? Ya kalau gue pribadi sih nggak nyetel dah. Gabungin sama kopi yang mana aja gitu ya. Tapi balik lagi ke selera kalian juga sih. Gak nyetel berarti intinya kalau mau dengan Fiori ya? Ya untuk Jarum Super ya. Dengan tel. Nah yang ketiga, buat 3-4 Cisamsu. Cisamsu ini sih sebenarnya kalau lu sambil santai, cocoknya sama rokok yang diseduh, Pak. Bukan yang botolan kayak gini. Oh setuju. Iya. Kopi hitam. Kopi. Ya pokoknya kopi hitam. Pokoknya yang diseduh. Sama lapi. Iya sambil pedes. Pedes lah gitu gua. Sambil panas-panas nih rokoknya ini nih. Ya kan, nongkrongnya di warkop dah. Iya. Iya. Jajannya kopi, ngerokoknya ginian lama. Lama. Cuma itu tadi, gua kalau ngerokok ini tersugestinya gitu. Tadi gua pencet-pencet dulu biasanya nih ke batangnya. Iya, biar katanya sih padat. Ya tapi memang gua lakuin itu memang bener padat sih. Ngerokok jadinya. Cuma, kayak gitu. Setiap gua habis ngerokok, kalau yang biasa yang rokok bawahnya itu ujungnya basah, habis loh gini. Itu mulu. Karena tembakonya nyangkut, guys, gitu loh. Oke. Itu yang ketiga untuk di Samsu. Aduh, yang ini nih. Ya, pilihan terakhir. Okay. Karena gua juga kalau ngerokok tiap hari pakai ini. Jadi pas lah buat kopi botolan kayak kopi Co 78 di sini. Iya, yeah, yeah. Walaupun kalau kata Mas Dio mah rokok Kang Batu. Aduh, kenyang, Pak. Ini pasti menurut gua rokok gudang garam putri ini. Oke. Okay. Yang terakhir, aduh, yang kelima nih. Yang baru belajar banget ngerokok. Sampurna Mil Merah. Ini rokok menurut gua enteng dari 4 rokok sebelumnya. Yes. Ya, kalau yang demen atau sukanya rokok-rokok enteng, ini sih rekomend banget.
si Sampoerna Milmar ini. Kalau gue pribadi, kalau gue tanemin rokok ini sama kopi botolan, ini nggak kena nih pak. Kalah nih rasa si rokoknya nih ketimbang sama si kopi kok 78 degrees. Menurut gue ya. Oke. Okay. Baik. Cocoknya. Cocoknya. Sama putih. Ini kopi ada rasa-rasanya. Cocoknya sama ini nih, rokok yang enteng-enteng. Ya kayak ini. Si Sampoerna Milmar. Jadi intinya apapun kopinya, minumnya, minumnya ya, bukan ya. Apapun kopinya, rokoknya, suka-suka kalian dah. Jadi intinya gitu kan. Di sini gue tidak menjatuhkan brand mana yang paling bagus. Semisal kalau gue pilihan gue filter ya belum tentu buat kalian sama kayak gue gitu kan. Karena gue emang rokok gue ya itu tuh. Tapi karena Bang Mas Tama ini perokok udah berat banget dah. Sepur. Gue cocoknya sama si udang garam filter ini guys. Mas Tama juga sedikit ngasih tahu ya. Jadi walaupun di luar sono masih banyak ya rokok-rokok bermacam-macam merek. Cuma yang gue tahu anak tongkrongan warkop banget ya ini rokoknya nih. Oke guys, setelah kalian lihat review isengan gua, jadi gua memilih jatuh kepada gudang garam filter. Itu yang cocok ya, itu yang cocok ya. Buat gua. Setelah lu kemarin review kopi botolan. Kopi botolan ya guys. Cocoknya sama ini. Di luar itu kopi lo ya. Iya. Di luar dari itu semua sih. Di luar itu rokok lu. Rokok gua kalau menurut gua ya. Nah, sekali lagi gua tekanin, gua di sini bukan menjatuhkan brand satu sama yang lain. Semua brand sama gitu kan. Tergantung dari selera kalian masing-masing. Jadi, buat kalian yang mau kita review battle iseng ini, silahkan kalian komentar di kolom komentar bawah ini ya. Jangan lupa yang tadi gue bilang, like, comment, subscribe, nyalakan loncengnya, dan itu semua gratis. Oke okay, guys, gratis, ya kan? Dukung terus channel Serantau Sentul channel ini, kasih kita masukan biar kita bisa berinovasi-inovasi selanjutnya. Sampai di sini dulu konten battle iseng kita. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.